bagi pelaksanaan proyek. Tentunya pelaksanaan festival ini sangat penting dan mempersiapkan diri ke depan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih kepada seluruh insan proyek PGE memastikan transisi energi, memastikan adanya energi hijau di Pertamina. Dan proyek Lahendong 78 adalah salah satu pencapaian terbaik bagi PGE tahun ini. Tidak mudah untuk mengembangkan sebuah proyek di geothermal. Ada aspek yang pertama komersial, ini menjadi isu utama. Dan yang kedua, bagaimana kami memastikan ketepatan waktu menjalankan proyek secara tepat, cepat, dan tanpa ada kesalahan apapun. Kita menerapkan yang namanya kalau leadership itu mindful leadership. Bagaimana kita bisa engage mulai dari tim yang ada di office, tim PMO yang ada di office di Jakarta, dengan tim yang ada di lapangan. Dan keterlibatan dari masyarakat berkontribusi sesuai dengan bidang dan keahliannya. Memberikan impact positif penambahan kapasitas Pertamina di dalam mengembangkan energi hijau di Indonesia. Yang pasti, proyek Lahendong 78 ini mereduksi carbon emission, di mana kami menambah lebih kurang 55 MW kapasitas listrik. Tentunya kehadiran PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi ini sangat membantu dan menjamin bahwa tidak ada kekurangan listrik di dalam negeri. Dan kita menjamin bahwa Indonesia, rakyat Indonesia selalu diterangin dengan listrik hijau, green energy yang aman dan menjamin keselamatan bagi kita semua. PGE 1 GW kita bisa.